Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Sya'i Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. Bab shalat ba'dal fajri hatta tartafi as-syams. Ini bab shalat setelah fajar sehingga naik matahari. Ya. Solat kata Imam Bukhari, solat bab solat setelah fajar. Berarti apa? Ya setelah fajar, ya, setelah terbit fajar, fajar sodik sehingga ya sehingga berarti bertemu nih sehingga naik Matahari, sehingga naik matahari. Ah, di sini ada apa di sini? Kita baca hadisnya dulu. Wa bilai kala hadsana hab sebeno om Qala hadsana hisamun an qatadata an abil aliyat ya an ibnu abbasin qala shaida indi rajaun marzdiyuna wa ardahum indi umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anaha anis salati ba'da subhi hatta tash hatta tashruq syamsu wa ba'da al-asri hatta taghruba hadis daripada ibni abbas ini hadis terpercaya ini ya sahih ibni abbas sika qala beliau bersabda ya beliau berkata dari Ibnu Abbas kata beliau ini hadisnya berarti marfu ya beliau mengatakan sahabat ketemu Nabi berarti marfu dan Sae ya kenapa karena beliau syaida indi syaida dalam menyaksikan maksudnya alamani akhbarani kata Syekh Ibnu Hajar beliau menafsirkan itu telah memberitahukan Endi di sisi rijalun oleh orang laki-laki. Ya. Berarti ini kalau dikatakan rijal berarti orang yang hebat. Ya. Rijalun. Nah, di itu makanya Ibnu Abbas. Rijal beliau. Ya. Rijalul hadis. Ya. Mardiyuna. Orang-orang yang diridoi. Ya. Jadi apa? Orang-orang yang diridoi. Yang aku senang. Indi rijalun mardiyun Syaida indi rijalun mardiyun Telah memberitahukan kepadaku Oleh orang yang aku ridoi. Iya Jadi beliau adalah orang yang beliau ridoin senang. Wa arda um indi dan di antara mereka yang paling diridai, yang paling indi yang paling aku senangin Umaru Sayyidina Umar. Mun nah, Sayyidina Umar ya. Ya. Ibnu Abbas itu beliau ya. Kagum kepada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar walaupun beliau ya lebih daripada lebih umurnya ya dengan Ibnu Abbas tapi beliau bertanya, enggak malu untuk bertanya. Saudara Umar itu seorang pemikir yang cerdas, yang hebat dan tawadu. Enggak sungkan untuk bertanya. Cerdas. Banyak sekali keputusan-keputusan Sayyidina Umar yang dibenarkan. Ya seperti diantaranya masalah gerawain, itu ya. Kemudian seperti diantaranya masalah e, solatin orang kafir. Abdullah bin Ubai orang kafir, orang e, munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau enggak kasih Nabi masih solatin juga akhir turun ayat. <laughs> Cerdasnya sampai Nabi mengatakan aku belum pernah ketemu orang yang cerdas ini <laughs> Umar bin Khattab. Kemudian apalagi ya masalah tarawih 20 rakaat. Ini adalah ijtihadnya Sayyidina Umar. Ya, ini ijtihadnya Sayyidina Umar dan semua orang ketika itu enggak ada yang berani ngelawan. Artinya apa? Itu sepakat para ulama. Kalau ada berarti yang sekarang memberbeda, berarti berani beda paham dengan Serena Umar. Jangan bilang mana ikut Nabi ikut Serena Umar. Eh, bukan itu, nggak nyambung, nggak nyambung itu. Berarti kalau begitu Serena Umar kagak ikut Nabi. apakah kesimpulannya begitu berarti? Kalau kamu bilang ikut Nabi Sayyidina Umar, berarti kalau begitu Sayyidina Umar logikanya enggak ikut Nabi. Salah. Sayyidina Umar itu orang yang lebih tahu dari kita dibandingkan kita tentang kesunahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu logikanya. Emang kapan itu terjadinya? Ya. Orang melakukan salat tarawih delapan rakaat itu baru-baru aja abad akhir abad sebelas mau abad dua belas. Siapa dia? Itu Albani, saya Albani dan Syekh Sonani. Ya, pengarang ya Sarah Bulukul Maram 10 Salam. Di situ dimulainya. Jadi kalau begitu, apakah orang dari abad sebelas terus ke atas orang yang kagak ada yang pinter? Masyaallah. Jadi jangan melakukan hal yang bodoh. Jangan, jangan melakukan hal yang. Dan saya yakin ketika umpama tuh yang pencetus itu, yang melakukan pertama kali pertama kali melakukan itu delapan rakaat, ya salat terawih berada di zaman Sayyidina Umar saya yakin saya yakin-yakin yang nggak bakal berani dan akan mengiyakan apa yang diputuskan oleh Sayyiduna Umar bahkan para ulama nggak ada yang kurang daripada 20 rakaat yang ada lebih nggak ada yang kurang coba cari di catatan mana yang kurang di ya kitab mana yang kurang artinya siapa yang melakukan kurang daripada 20 siapa siapa kira-kira kita nggak ketemukan zaman sahabat siapa yang kurang melakukan itu kalau pengen ikut benar-benar Nabi, sholatnya Delapan rakaat itu panjang salatnya Silakan kalau mau ikut kayak begitu, <laughs> jangan jumlah rakaatnya doang ya, <laughs> lamanya nggak diikutin. Ini biar kita jujur, biar kita jujur, biar kita jujur. Apalagi di bulan Ramadan kita harus perbanyakin Karena saya pernah diundang untuk melakukan itu salat 28 rakaat saya enggak mau. Karena ya saya takut nanti tanggung jawab di ya akhirat. <laughs> Akhirnya setelah itu saya kagak diundang lagi. <laughs> saya kultum aja saya. Besoknya kagak diundang lagi. Enggak apa-apa, itulah saya di dalam melaksanakan sesuatu, perlu tanggung jawab. Karena ketika kita memutuskan sesuatu, nanti di akhirat kita akan beri tanggung jawab. Dan akibat-akibat keputusan akibat kita itu, maka oleh karena itu berikanlah keputusan sesuai dengan ilmu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, maka kita harus perbanyak ibadah, bukan diperkurang. Ada sahabat saya kemarin bertanya kepada saya. Ya. Ustaz, bagaimana kalau ini saya jadi imam di satu masjid? Bagaimana kalau dikurangin delapan aja kerjanya? Delapan aja kerjainnya. Lagi kayak begini kita harus banyak. Makanya ikutin pemerintah. ya di rumah aja kerjainnya. Lagi keadaan seperti ini. Iya. Anak Nabi ya bahwasanya Nabi saw na' Beliau melarang anis salati daripada salat ba'da subuh setelah subuh hatta tagruba syamsu sampai dengan ya hatta hat ya. nah an anin nabi nah anis salati beliau melarang daripada salat ba'da subuh setelah subuh hatta tasyruqa ya sehingga terbit asyamsu matahari sehingga terbit matahari asri dan setelah asar hatta sehingga surup matahari jadi Nabi melarang daripada sholat setelah subuh eh, setelah subuh ini adalah sholat ya, sunat dan yang tidak mempunyai sababun mutaqaddim sababun mutaakhir eh, sababun mukarin ya jadi kalau dia mempunyai sababun mutaqaddim sababun uh, muqarrin boleh. Ya. Yang kagak boleh itu adalah sababun mutaakhir. Ya. Salat sunat setelah subuh dan lagi salat sunat setelah asar. Yang kagak boleh adalah melakukan salat sunat yang mempunyai sababun mutaakhir itu yang enggak boleh. Kalau ada sababun mutaqaddim atau sababun muqarin maka boleh. Contoh. Ya, sababun mutaqaddim yang boleh dilakukan walaupun habis asar. Ya. Salat tahiyatul masjid. Sababun mutaqaddim maksudnya apa? Sababnya duluan daripada salatnya. Orang kalau masuk masjid mana duluan? Masuk duluan apa apa salat duluan? <gul> masuk duluan, Uduh, sabah mau takadin mana duluan? Uduh duluan, apa salat duluan. Uduh dulu, boleh itu. Sabah pun mukarin bareng apa tuh gerhana? Kalau malam gerhana matahari, al oh, gerhana bulan. Kalau siang gerhana matahari, ya, gerhana bulan itu bisa habis sampai subuh itu ya. Enggak apa-apa kalau itu mah sepanjang masih ada gerhana itu namanya mukarin bareng. Adapun sabab pun muta akhir ah, ini haram, ya. ini haram, ini haram. Apa tuh contohnya? Ya, sholat sunat istiqoroh. <laughs> Mana duluan tuh istiqorohnya? Apa istiqorah sesuatunya sama sesuatunya sama sembayangnya? Duluan sembayangnya, sesuatunya itu belakangan itu haram. Nah, di sini haramnya apa? Ini kan umum kalau hadisnya umum. Dalam fikih kita syafi'iyah, ya ada dua pendapat. Ada ini haramnya dalam makruh, larangannya makruh. Jadi larangannya makruh. Jadi makruh itu juga larangan, ya makruh. Makanya haram dengan makruh beda-beda tipis. <laughs> kata anak sekarang itu 11 12 ya Makanya oleh karena itu walaupun makruh tinggalin. Iya. Ini ada perbedaan, ada yang mengatakan makruhnya tahrim, ada yang mengatakan makruhnya tanzi. ya Bedanya apa? Makruh tahrim, makruh tanzi. Kalau makruh tahrim itu dosa, ya'sam fa'iluhu, dosa orang yang melakukannya. Makruh tanzi enggak dosa. Tapi kalau di sini, ya ini untuk untuk pemahaman makro tahrim, perbedaan makro tahrim dan makro tanzi secara umum. Tapi kalau ini dosa, ya kalau ini dosa. Jadi kalau ini dosa, ya. udah dosa enggak jadi. Jadi solat sunatnya dia kerjakan umpama istikharah dia kerjakan habis asar atau habis subuh. ya layan tidak jadi solatnya wayak dan dosa yang melakukannya. Kenapa dosa? Kan tadi dikatakan perbedaannya makruh tanzi makruh tahrim. Kalau makruh tanzi enggak dosa makruh tahrim dosa. Iya itu secara umum. Ini dosa kenapa? Litala busihi karena bersepakainya dia melakukannya. Ya, bil ibadatil fasida dengan ibadah yang rusak karena dilarang di situ. Dia melakukan di waktu yang dilarang, melakukannya di waktu yang dilarang. Jadi, ketika dia kerjakan itu, tidak diterima solatnya dan berdosa, tidak diterima solatnya dan berdosa. Kemudian apa perbedaan haram dengan makruh tanzih? Kalau makruh makruh tahrim itu masabata bidalilin yahtamilu takwil. Sesuatu yang tetap keputusannya keputusannya itu ya dengan dalil yang mengandung takwil. Jadi masih bisa ada takwil. Seperti ini kan? Jadi ada hadis mengatakan ini, ada hadis mengatakan ini, oh berarti bisa pahamnya ke sana kemarin. Ini namanya makrunya, nah ini namanya tahrim. Nah kalau haram, masa sabata bidalilin kot ingin, layak tamilut ta Sesuatu yang tetap berdasarkan dalil yang kotik, layak tamilut ta'wila, tidak mengandung takwil. Jadi, oleh karenanya, walaupun ini ya, makruh, kita jangan kerjakan karena dosa. Nah, ini uh, larangan ini adalah zatnya. Jadi, larangan ini kepada zatnya, kepada zat ibadah. Maka, ketika dilarang zat ibadah ini maka so solatnya tidak sah dan berdosa. Karena nanti ada larangan yang bukan pada zatnya. Ya, eh bukan pada zatnya. Jadi kalau begitu apa? Sah tapi dosa. Karena pernah pendengar gitu ya. Sah haram tapi sah. Pernah dengar begitu istilah begitu? Ya. Seperti apa? ya. Ya, seperti apa contohnya? Uh, kita sholat, sholat kodok, eh uh, uh, sholat sunat, ya. Yeah. sholat sunnah. Kita punya kodok, sholat sunat kita punya kodok, sholat sunat kita punya kodok. Kita sholat sunat nih. Padahal kita punya sholat kodo. Kita nggak kerjain sholat kodo kita itu haram, tapi sah. Kok bisa begitu? Iya. Karena kita haram haramnya di situ adalah salah penggunaan waktu. Kamu dikasih waktu untuk bayar utang, bukan untuk belanja. Masanya begitu. Paham? Ya. Yeah kamu disuruh bayar kodok, tapi kamu gunakan untuk ya, lakukan sunat. Bahasa kita ente punya duit, ya, ente punya duit buat bayar utang, ente buat belanja belanja. Domelin gak tuh? Domelin. Tapi sah. Kita belanja punya utang sah nggak? Sah. Sama dengan itu sah. Tapi haram. Sah tapi haram. Makanya kita kalau punya kodok, ya jangan sholat sunat dulu. Jadi kita kodok dulu, selesaikan, ya baru nanti, ya sunnah udah selesai. Nah kalau ini, ya karena larangannya kepada zat sholatnya, larangannya kepada zat sholatnya maka tidak sah sholatnya dan berdosa. Wa bilai qala haddatsana Musaddad dan qala haddatsana Yahya an Su'bah an Qatadah tasmitu Abul Aliyah an ibni Abbas qala haddatsani Nasun bi wallahu a'lam bisawab